Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah memblokir rekening Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya yang mengintimidasi siswa SMA Kristen Gloria II untuk bersujud dan menggonggong. Selain Ivan, PPATK juga memblokir beberapa rekening yang terafiliasi dengan klub malam Valhalla Spekta Club. Tindakan ini diambil terkait dugaan pencucian uang dan aktivitas transaksi mencurigakan. Informasi yang beredar, Ivan diduga merupakan pemilik klub malam tersebut. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada Kamis 14 November juga membenarkan pemblokiran rekening itu. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kasus apa yang melibatkan Ivan Sugianto sehingga rekeningnya diblokir oleh PPATK. Siapa siapa? Posnya di mana, Pak? Pos. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.